Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tim Santri Kalong Majapahit. Pada malam hari ini kita masih berada di Ngoro, tempatnya di monumen. Di monumen yang ada di Ngoro, depannya Ngoro Industri. Jadi silakan direview Mas ke atas Mas. Di monumen perjuangan yang dibangun oleh warga sekitar untuk mengenang para sejarah prajurit-prajurit yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga bahkan nyawanya untuk NKRI di sini. Di sini siapa yang menjaga monumen ini maupun tempat ini, dan juga warga ada request untuk mengetahui makam yang ada di balik monumen ini. Monggo dari warga sekitar yang ingin disampaikan. Ayo Mas, monggo Mas. Pripun kalau di sini sejarahnya pripun? Ya, mungkin di sini itu sejarahnya katanya dulu itu ada gerilya, perang gerilya, penghadangan tentara Belanda yang mau menyerbu ke markasnya tentara Indonesia. Dan di sini itu ada semacam perang besar-besaran, penghadangan tentara mungkin atau tentara Sekutu atau tentara Jepang, saya itu kurang tahu. Dan mungkin masnya nanti bisa menerangkan aja. Iya, dan di sini itu mungkin ya terjadi banyak korban lah. Tadi kita sudah mediumisasi dan penarikan yang ada di kereta, di tempat stasiun kereta api situ, dan masnya juga ingin mereview monumen ini. Nah, jadi untuk kita akan cari sejarah lagi, untuk kita cari sejarah perjuangan para pejuang NKRI ya Mas. Iya. Jadi langsung saja kita menuju mediator, tempatnya di situ. Monggo. Hey, Mas Inung. Logo mana? Masih bersama kami tim Santri Kalong Majapahit. Nah, kita langsung saja menghadirkan yang terkuat di sini, yang mengetahui sejarah di sini, yang mengetahui sejarah monumen ini tentang gerilya atau peperangan pada zaman penjajahan, maupun ada makom yang ada di belakang sini. Bismillah dengan izin Sang Hyang Wijaya. Energi positif masuk dalam mediator, energi negatifnya tarik. Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan yang mengetahui sejarah di sini maupun daerah sekitar sini, yang bisa menceritakan maupun yang mau menceritakan, energi terkuat tarik. Selain iblis, hancur semuanya. Jika ada iblisnya, hancur. Jika ada iblisnya, hancur. Allah masuk, gak usah berat, saya ingin berkomunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tadi apa yang bukan ya? Ini wujudnya apa ini? Roh. Roh. Rohnya para pejuang atau? Iya. Tipuannya hancur, menjadi hijab, semuanya hijabnya terbuka. Semua hijabnya terbuka. Jadi wujud aslinya tiada tipuan. Jin. Jin apa siluman? Atau iblis? Jin. Jin. Jika berbohong, tangan kakinya terpotong-potong.
apa wujudnya? Jin. Mesin sang yang rajana masuk. Jika berbohong, tangan kakinya terpotong-potong. Wujudnya apa? Apa? Ya sudah, siluman. Siluman. Duduk, duduk, maju sini. Di belakangmu ada api. Saya mau tanya-tanya dulu. Saya di sini silaturahmi. Udah makan belum? Eh, masuk sini. Maju sini. Duduk, duduk aja, duduk. Jadi duduk besok. Duduk. Kok jauh? Kenapa enggak mau dekat? Jadi duduk. Aduh. Hah? Kenapa? Panas. Panas. Kalau kamu menjauh tambah semakin panas. Kalau mendekat jadi dingin. Coba aja. Ya, duduk. Enak ya. Duduk silo seperti saya loh. Oh, enggak bisa. Siluman, bisa menceritakan tentang tempat ini enggak? Bisa. Coba ceritakan. Ini. Oh. Kenapa? Orangnya sudah tidak ada. Kemana? Ada yang darurat katanya. Darurat? Iya. Darurat gimana? Ditarik. Tarik? Sama penguasa jin. Ada penguasa jin. Kondisinya sekarang gimana? Jadi tahu? Gak tahu. Gak tahu. Saya coba ceritakan. Tadi saya sudah di sana di stasiun. Jangan ke situ. Sudah saya sudah pergi ke sana kok. Itu tempat saya. Ya kok kamu ke sini, ayo. Iya kan. Hah? Biasanya juga di mana? Banyak orang di situ. Kamu kasih apa? Ya masuk terus buang kotoran saja. Di situ makamnya siapa kalau boleh tahu? Makam Mbah. Mbah siapa? Jadi tahu. Dipanggil. Jadi tahu namanya Flashback. Panggilannya Mbah Koyan. Mbah Koyan. Iya. Panggilannya Mbah Koyan. Itu tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Pada waktu menjajan dulu atau sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya. Berarti pada waktu penjajahan maupun perang di sini itu beliau sudah ada? Ada. Lahir di sini kok. Oh, yang bapak desa di sini? Enggak, yang lahir di sini. Yang lahir di sini. Kalau yang bapak desa di sini siapa? Siluman. Oh, siluman. Orang no, seharusnya bapak desa siluman. Kok siluman? Ya orang lah. Dibantu para siluman. Untuk mengusir orang, mengusir siluman-siluman jahat. Karena pengen namanya yang besar. Itu jangan. Jangan ada api-api lagi lah. Ya, ya kalau menceritakan jujur ya enggak loh. Ceritakan dengan jujur, duduk. Duduk seperti saya gitu. Jadi seperti saya duduknya. Terpaksa. Nah. Terpaksa aja maling kan. Nah, gitu kan enak. Jin apa sih? Tadi siluman apa tadi? Banyak siluman. Jadi wujudnya apa kalau aslinya? Monyet. Monyet. Jangan dirubah. Ya, wujudmu kan sebenarnya apa? Kan saya tanya. Jadi diam aja, enggak usah gatal-gatal. Terus gimana sejarahnya di sini itu gimana sejarahnya?
sudah diceritakan. Siapa yang menceritakan? Tadi sudah ceritakan jelas itu. Harimau. Harimau. Kamu tadi nonton? Nonton dari jauh apa dari dekat? Jauh. Dari jauh. Orang-orang yang di sini. Oh. Sini. Dari saya situ. Menyusup. Menyusup agar enggak panasan. Terus ada enggak sejarah-sejarah yang terpendam di sini yang tidak boleh, yang tidak tercatat dalam sejarah? Sudah catat semua, orang namanya Mbah Koyan saja sudah diabadikan itu kok. Oh. Kalau beliau itu dulu hidup di zaman apa kalau boleh tahu? Zaman bunuh membunuh. Ya itu yang zamannya kan ada kan jam ada zaman zaman kerajaan ataupun zaman peperangan Belanda. Ya setelah Belanda. Setelah Belanda atau sebelum Belanda? Setelah. Beliau jasanya kalau boleh tahu diceritakan jasa-jasa beliau apa? Mbah Koyan. Dia itu bicaranya agak keras. Ini otaknya pintar. Pengatur strategi berarti. Ada yang disuruh atas pohon. Ada yang disuruh di bawah ini tanah. Seperti yang di flashback tadi. Tapi ya. Jangan mundur-mundur. Saya juga maju ini. Gak kedengeran nanti suara saya. Bawa apa? Di sini banyak arwah yang darah. Bau darah. Salawang. Bau darah yang hilang menjadi bawang. Salawang. Kalau di sini itu ruh-ruhnya para pejuang itu masih ada enggak yang belum dikasih hadiah Al-Fatihah? Ada. Banyak. Bismillah. Kita doakan lagi. Jangan untuk... didoakan. Jangan. Itu yang berkhianat dulu kepada Mbah Koyan dan sekutunya. Iya. Ya, kalau berkhianat ya biarkan saja. Saya juga yakin, gak suka hanya, dari dulu. Hanya kejujuran yang bicara. Bener gak? Kalau bohong tak kasih api neraka loh. Kasih api neraka masuk dulu. Bohong gak? Gak bohong. Bener. Ya udah. Itu memang yang khianat itu kenapa kok berkhianat? Diiming-imingi harta atau tahta? Wow. Oh, makanan. Tai. Uripnya itu enak. Enak. Sekarung, dua karung, tiga karung tiap hari. Ya enggak babras. Itu kan memang zaman dulu. Kalau wah, sekarang kamu enak. Di sini tuh ngapain di sini? Ya saya ya menemani yang biasa di sini yang lagi pusing? Iya. Pusing cari apa? Pusing keuangan atau pusing apa? Kebanyakan itu. Terus kesini ngapain? Ya membayangkan dapat uang banyak. Yang ngasih nomor siapa? Yang ngasih nomor sampean? Emang jos nomornya? Hah? Enggak. Terkadang masuk gitu. Emang ada yang masuk? Berapa angka biasanya ngasihnya? Kalau dia mengasih makan, iya saya kasih sampai
4 5 4 angka. Udah, besok jangan di sini lagi ya. Loh, kenapa? Nah, rumah saya di situ. Tak buatkan rumah yang bagus. Masuk Islam aja ya. Mau enggak sempurnakan lagi? Jadi manusia lagi. Mau. Coba aja ya dulu. Diterima nanti. Iya. Masuk Islam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Mana? Enggak ada efeknya. Enggak ada efeknya? Iya. Kenapa? Enggak mau sampean. Jadi mau. Ya. Mau enggak diislamkan? Mau, mau. Yakin enggak? Ikuti kata-kata saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Jadi mudah jarang Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Masuk. Semua yang menghalangi jalan masuknya Islam hancur. Kenapa? Cara mandi, mandi tuh cara mandi tobat, cara sholat, cara zikir, semuanya cakep masuk. Cara makanannya juga masuk semua. Jadi paham, jadi ngerti semuanya tugasnya, jadi paham ilmu perangnya masuk. Inginnya di saya cari. Kamu inginnya di sini atau ke majelis sana zikir? Zikir. Zikir. Ya udah, anak buahnya diajak masuk Islam ya. Ditarik sini semuanya. Yang ditarik jadi baik. Semuanya diajak masuk Islam. Banyak di tubuh. Hah? Kenapa? Sembunyi di sini. Di mana? Oh, tak apa-apa, diambil aja. Diambil. Iya. Ambil, jadi mudah. Ini sedikit. Loh kok sedikit? Masuk sih. Masuk mana? Yang lainnya masuk. Dalam sekali. Dalam sekali, ya udah enggak apa-apa. Yang penting sampean enggak di sini lagi, nggih. Enggak usah ngasih-ngasih nomor atau di sini. Kamu tak tugasnya di sini ya. Emang enggak? Hah? Berat. Di sini apa di majelis? Pikir di sana. Oh, ya udah. Kalau nanti sekali di sini ditengok sini, nggih. Doa dan bantu doa di sini kalau dakwah di sini, sekali main ke sini ya. Di jajah masuk Islam. Yeah. Islam itu rahmatan lil alamin. Diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya. Yeah. Bisa banyak ceritakan sekali. Ada dicerita lagi ya selain cerita dari Mbah Harimau tadi? Jangan panggil Mbah Harimau. Hah? Dia sudah masuk Islam tadi lebih duluan. Iya, itu kodamnya. Hah? Kodamnya siapa? Panglima. Kodamnya Panglima. Panglima ya. Pejuang. Ya, seperti yang memberi perintah itu. Yang memberi perintah siapa? Untuk melawan penjajah. Itu masih saudara sama Mbah. Masih saudara. Jadi memang beliau masih punya darah satu darah, mungkin ya satu darah ya, yang masih ada ikatan darah ya. Sama-sama berjuang melawan penjajah. Iya. Kalau kali ini dulunya dibuat apa? Apa? Kali ini lah, sungai ini dulunya dibuat apa?
menangis itu. Sungainya menangis? Enggak. Setiap orang melihat itu pasti menangis. Kenapa? Banyak darah di situ. Anggota tubuh manusia yang hilang di situ. Banyak yang terkubur di situ atau hanyut kesungan ke terbawa arus, hanyut dan di pinggir. Kadang ada jari tangan, kepala. Dia dimutasi dulu ya, berarti dipenggal-penggal maksudnya, dipotong tubuhnya, dipotong-potong jadi beberapa bagian. Kamu dulu juga menyaksikan. Saya ikut juga. Ikut juga. Memang dari kolonial itu punya khodam juga. Punya kekebalan juga apa enggak? Ada yang punya. Ada yang punya. Yang punya juga dikasih dari orang yang kelahiran sini juga. Kalau di sini itu ada hubungannya enggak sama benteng itu, Gunung Anobi, gua Jepang itu, gua Jepang. Ada hubungannya enggak? Erat. 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 Kalau di sini tempat Anobi markasnya di sini apa di gua Jepang? Markasnya kolonial itu penjajah. Pos. Di sini pos. Markas besar dan yang pemerintah itu di sana. Oh, di gua Jepang sana. Dan juga di sana lebih kejam. Lebih kejam lagi. Kalau di sini berarti hanya pos ya, stasiun pos, pengiriman barang. Iya, kadang ya kosong, kadang ya ada keras, banyak. Keras, ya sering kosong, kadang banyak. Yang penjajah ini jangan didoakan. Ya enggak. Kalau penjajah biar. Bukan itu kan mau merusak negeri ini. Ini sudah menjadi budak siluman tanah sini. Ya biarkan saja, itu jadi urusan mereka yang menawan. Kalau pimpinan dari penjajah itu ada yang ditawan enggak di sini? Pimpinan penjajah. Iya. Kolonial itu. Pimpinan kolonial. Tidak sampai kepala kolonial, tapi bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Diculik atau di ceritanya gimana? Kena sergap. Pernah di sini siap. Oh, siap-siaga. Pasukan di sini tuh tersembunyi atau terang-terangan dulunya itu kalau mau menyergap? Sembunyi. Hewan buas tidak bisa menemukan. Ya. Kok bisa? Di atas pohon ataupun di bawah tanah yang memakai daun-daun sebagai tempat persembunyiannya ya. Binatang buas gak bisa ya menemukan persembunyiannya orang sini. Ya mungkin ya termasuk bantuan dari Allah agar para penjajah itu tidak menemukan nabi orang-orang pribumi sini. Ini yang datang siapa ini? Ya dari sana tadi. Oh, minta doa. Roh apa? Siluman? Semuanya ada. Itu siluman maupun jin masuk Islam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu roh barokah barokah untuk roh-roh yang ada berjuang di sini maupun jin. Barokah selawat. Barokah selawat masuk. Kenapa enggak dari dulu? Dari dulu. Ya saya baru datangnya sekarang, Mbah. Kenapa? Ada yang mau disampaikan?
gunung-gunungnya kok sudah hilang. Gunung-gunung? Oh, dulu ada gunung situ. Bukit-bukit itu banyak. Keluarga. Oh, bukit di sini sudah dijadikan pabrik. Jadikan tempat yang enggak apa-apa kan, di sini tempat mata pencaharian orang-orang di sini maupun di luar wilayah sini kan banyak yang menjadi karyawan di sini. Kan dimanfaatkan, bukan di untuk makan setiap hari. Kalau sampean makannya enak. Baru enak ini. Kalau manusia kan harus kerja dulu. Kan beda. Yakin ya. Ya udah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti langsung ke majelis. Kalau sudah sampai majelis, datang sini lagi dimingi-mingi yang ada di sini. Belakang kamu semua itu jenderal-jenderal dulu ya. Karena siapa jenderal-jenderalnya? Pimpinan-pimpinan yang gugur dulu itu. Siapa? Masa? Salah lihat sampean. Saya enggak, belakang saya kosong, enggak ada apa-apa. Jadi terlihat semuanya, tipenya hancur. Aslinya apa? Gak berani. Apa? Gak berani. Sudah keluar gak dari ruang mediator? Sudah malam ini. Ada pesan gak? Cukup. Keluar ruang mediator. Allah salam. Halus. Keluarnya halus. Assalamualaikum. Energi positif masuk. Energi negatifnya keluar. Allah. Sekian dari kami yang dibicarakan mediator maupun penarikannya ada di stasiun maupun yang ada di sini itu sama satu tempat hitungannya. Jadi ada tempat persembunyian, ada pos-pos. Jadi intinya sama lah. Jadi semoga tayangan kami bermanfaat dan jangan melupakan sejarah maupun tempat-tempat yang bersejarah, apalagi para pejuang-pejuang yang sudah mempertaruhkan jiwa raga maupun nyawa untuk kemerdekaan dan kemerdekaan NKRI di sini. Sekian dari kami, Santri Kalong Mojopahit, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.